Miko serang Dwiaga. Kalau dia tenang di tiang Riki, nama dia makin wantah kau ke saking di mana bersihkan kota dan pasar jadi pacang mengureksa bincang sarah dan kritian. Yang pertama di tiang sangat senang sekali. Kenapa? Karena ST Ria Remaja dari Kesuma Banjar Gadak sangat-sangat antusias agak besar pencentokannya. Tapi mungkin yang setelah sendiri dumun kritik saran ini kogo-kogo dua ini ingin punika minat niki versi dari Sekolah Bruno niki nge. Ya kalau kita ngelah pakemnya itu kalau lau tidak dikini lagi. Ia adalah seorang orang manusia atau kalau. Kalau dia dibilang kalau manusia itu paling pantas niki dikini. Betul. Niki papat. Oh caling. Dan calingnya tidak besar Niko. Mungkin versi pengembangan dari Sekolah Bruno nge Patan-patan. Ini kewentanan bulan. Bulan itu identik dibilang yang di tengahnya pasti Dewi Ratih. Tengenan Niki Dewi Ratihnya di dalam dan di luar. Yang di yang orang luk kalau Niko kan bulan mendiang, mendiang
Presiden menjang buku makan kadang ini Dewi nya bang di tengah. Yeah. Iko bulannya dia yang di kedan pulung niki Dewi Ratenya kedan Dewi Raten perdusu kedan ada Dewi bulan Dewi Raten di kedan. Kalau kita cari endingnya, yeah. Dari tiang iko pemasukan dari segi warna atau pakaiannya niki. Oke, kalau tidak jalan kedek, Om Sosiasu. Oke, ini luar biasa nih, ini semangatnya sering banyak belajar. Oke, artinya dari pagi sampai sekarang, apalagi tadi diguyur hujan, tapi tetap semangat nih semuanya ya. Jadi tidak cuma menambahkan kedek kemantan, mungkin. Kalau kamu tadi kemarin sudah memaparkan kalau dia lihat videonya sangat luar biasa. Cuman Ricky kita bertiga bagaimanapun bagus Allah itu kita bertiga harus memberi titik dan saran. Oke, aku nggak bisa lagi. Titian minat ring detailnya Ricky. Apalagi Ricky Dewi orang Dewi Ratih. Ikus sampun identik dengan paras yang ayu, okay. Ayu cantik. Kalau kita lihat sekilas sampun mewakili, cuman kita lihat detailnya masih ada beberapa yang perlu disempurnakan lagi, terutama ikus di bagian mata, bibir, penokohannya ini. Okay. Jika kalau bisa nanti penekanan warna detailnya nikel. Kalau memang pakai spek tidak ketemu garisnya nikel, bisa kita bantu pakai kuas nikel ya. Nanti kesan-kesan detailnya nikel, apalagi ada alisnya nikel, kalau bisa nanti pakai rambut asli, bulu asli, kita pasang satu persatu biar kita ketemu detailnya. Jadi tidak kita mantan penambahan mungkin ini yang winter lagi satu dari harga bisa diamankan lagi ya semua. Susiastu ya harga sudah punya semangat sebenarnya kemudian dipasang-pasang kain dan tapel itu perlu diperhatikan rapiannya. Mungkin kejar waktu datang ini juga di sini, tapi ya nggak mau harus menggunakan kita menjadi lembah itu agak-agak lain karena di pepayasan sekali menitis Pak Haji itu pantang lepat ya nanti kita ingin katakan pengetah di pengetah panggaran itu apa bangun ya ini kok karena sampah mau dulu ini datang kita sampah ini sampah bangun enak kok yang dulu datang ya kok kuenya di depan aja bisa. Ah, itu kuenya bisa lepas-lepas dia.
di samping jadi memang nomor kali dan kejuran bidinya sangat bagus ya. Kalau kali bau mana kita jangan kenapa tadi tadinya nyobain ini dalam kain-kain atau dalam bentuk kain-kain itu di kanan ini di depan ini seperti di bentuk apa jadi kain kain anak ke samping ke kanan kalau kali di kiri itu anak mangga waktu itu lubang di bawah kita bahkan di atas kain koreksi untuk ini tadi kemudian si yang bisa yang dimasukkan Sana bagian dari Sukadona Wenda Pelakian karena saya nanti ya Sebelumnya memberikan masukan yang juga dimohonkan Pak Sukaro Om Swasti. Niki kami dari Estiria Remaja Jaya Kusuma dalam tahun Saka 1946 niki memutuskan dan berembuk sareng pemuda dan juga undagi untuk membuat ogoh-ogoh yang terlihat sederhana namun menarik dari segi cerita bentuk maupun dari garapannya. Niki dengan waktu yang terbatas dan juga kemampuan pemuda yang kami miliki, kami menggarap ogoh-ogoh kalerau. Namun ogoh-ogoh kalerau niki tidak hanya diam saja, kami juga menambahkan beberapa teknologi seperti penambahan mesin hidrolik pada leher dan juga kapal kalerau-nya. Kami menambahkan mesin wiper di bagian dewinya. Niki diceritakan kalerau dan dewinya niki sedang kejar-kejaran di awan di langit. Niki sebenarnya niki dua karakter mantan bulannya dan dewi niki. Dewinya niki hanya sebagai perlambang agar terlihat bahwa supaya tidak bingung napi bulan niki kita buatlah supaya lebih estetik dan menarik kita buat bulannya itu di luar. Niki sebenarnya satu karakter untuk garapannya niki 100% semua dibuat oleh pemuda RRJK dibantu juga dengan warga Banjar Geladak dan juga undagi. Untuk pemilihan warna, konsep dan lain-lain niki kita lakukan bersama-sama. Untuk penggarapan niki kurang lebih kita lakukan 1 bulan lebih 1 minggu sampai pada akhirnya hari ini kita bisa presentasikan kepada Dewan Juri kentan-mantan yang dapat tiang presentasikan untuk ogoh-ogoh kalerau niki siksimo. Jadi yang niki mempertegas adanya pun itu mesin itu mesin itu bukan termasuk kreativitas. Kan sampun sudah di aerotical meeting itu tidak nilainya selalu diperhitungkan, tapi diperhitungkan. Kan artinya nilainya tidak seberapa dari yang kriterianya yang ori. Nih. Kita mengutamakan ori, kalau pakai mesin yang silakan boleh, tapi biar betul-betul dia mengikuti atau gerak dalam latihan atau gerak posisinya berarti aku tidak nyalontarkan semakin biar dia ada tahu gerak mesin tadi itu ngentuk tapi dia udah ngentuk jadi dia bulannya pecok. Kenapa pecok? Karena terbentur gigi. Kenapa gigi? Karena duhunya mesin. Ini kan dia tidak sampaikan bagi nempuh nanti bilang mesin. Nah sudah diberikan bagusnya lah. Ya cocok, sampun cocok mesin, tapi kan menghilangkan
keutuhan yang wabah itu dengan dia wabah tiga dan wabah kan jadinya bulan karena gigi cari jadi gitu nanti itu dah jadinya bergeraknya kita kurang memang agak bung ayam menang saja gitu heh tegang heh bentar nanti dan yang sampun iki sebagai saran dan kritik-kritikan dari Dewan Juri sampun ketrimen untuk mengalo SCT 2 ini sarang sami terutama seko Ria Remaja Jaya Kesuma Geladak Pedungan Ditian mengucapkan selamat atas karya-karyanya dan iki sampun kita sumangkem nggih sampun kalang padang dik nggih nggih kan sampun kalang padang iki di pepradane bentan metu sane kuasane janji masuk dan masuk ampun niko angin berbibakan lain ampun angin niko kepirang kekuangan atau protes iki ampun aku semangkom kepirangan dan sampun yang utarakan mungkin ampun semangkom nggih 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 sampun niko teman-teman dan malih iki yang sinap untuk bernama Santi Om Santi 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 Om ambil sesemang dengan pemeriksa Niko kritik dan saran kalau lolos Niko ditambahkan kritik dan saran dari dewan juri kalau tidak lolos kita perbaiki di tahun depan langsung karena nanti malam kita akan umumkan siapa yang memperoleh 3 terbaik per kecamatan. Sik semua hidup pekerjaan.